Yang banyak kok makanya. Iya, iya. Kan kamu, aduh sampai lupa tuh aku nanyanya. Kan kamu kontennya ada yang make up, ada yang macam-macam. Tapi akhirnya justru TikTok kamu yang followernya banyak, 1,8 juta gitu. Iya, kenapa? 1,9 sekarang. Hah? Udah 1,9 ya. Apa yang membuat kamu akhirnya bikin konten ngegas itu, apa karena tahu itu responnya bagus? Yang pertama sih karena aku menyuarakan hati perempuan-perempuan yang tersakiti ya kan. Karena banyak perempuan-perempuan tuh yang lemah, terus tersakiti. Akhirnya aku jawab strong dari situ. Ya? Terus inspirasinya sih ya karena memang basically aku emang kayak gini kan cara ngomongnya. Jadi ya udahlah, jadi diri sendiri tuh lebih enak. Aku nggak perlu jadi orang lain ketika aku menjawabin pertanyaan orang-orang gitu kan. Sambil tetap make up, lipstik ini merah, tetap harus ya. Kan itu supaya lebih antagonis lagi. Cantik. Nah, kalau si Koko. Nah, gua ya, dong Koko, ngomongin. Aduh, akhirnya ya. Gua tadi udah kasih ampau lo. Kurang. Ya? Lu nggak ngomong sama apa orang-orang kasih tahu gua. Kasih tahu naikin gua. Nah, naikin gua. Di zoom muka gua, di zoom, hey. Foto kameramen, zoom muka gua, zoom muka gua, ayo zoom muka gua. Lu nanya aja kagak, mau jawab apaan, hah? Angin lu mau jawab? Suka, aduh. Tanya anak gua udah bisa apa, anak gua udah bisa apa, lo kayak tetangga gua lo ya. Nih anak gua udah bisa pesan ojol sendiri sekarang. Sekarang gua lagi lesin loncat indah sama lempar lembing. Biar udah gede dia bisa jadi kayak artis kayak Luna Maya. Hah? Ikut artis-artis ya. Bagi-bagi motor, ntar dibilang settingan lah, dibilang sponsorship lah. Hello, kalau gua, sorry nih ya. Ampau gua itu duit-duitnya, itu duit orang. Bukan duit gua, ngapain gua kasih duit gua ke lo? Siapa lo? Nah, kalau ini improvisasi atau ada yang nulisin? Gak ada lah. Atau ada yang masukin di kuping gini ngebisikin? Sorry lah, gua mah semuanya dari hati aja gitu. Kalau orang-orang pada nanya-nanya gak penting ya gua jawabin aja. Ini rambut asli, boleh aku jambak gak? Lo jambak rambut gua jambak bulu mata lo. Ya. Ayo. Ini rambut mana? Asli atau enggak? Ini apa karakter? Masuk karakter ya? Ini rambut gua asli lo lihat. Ini digital perming. Norak lo. Galak gak pernah ya, lo lihat lo nggak pernah ke salon ya, lo nggak tahu namanya digital perming. Jangan galak-galak, nanti aku suruh zoom out lo kameranya. Oh iya nggak apa-apa, lo zoom in aja ya. Hey, Edric, balik ke Edric boleh gak sebentar? Enggak dong, gua kok acuy. Oh iya, kok acuy. Hey, kok acuy. Tiba-tiba muncul kok acuy dari mana sih? Enggak, ya memang karena gua pengen aja dapat duit. Cuan banyak gara-gara. Cuan banyak lucu. Gara-gara kok acuy, orang banyak endorse, masuk. Udahlah tuh, udah dia udah ngomong. Tunggu lanjut. Udah bisa beli apa? Udah bisa beli. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di room. Nah, gue suka sama cowok, tapi dia punya pacar, jadi gue orang ketiga. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Jadi ya orang keempat, kelima, keenam, tawuran lo, bukan pacaran. Bener kalau kepiting dipotong namanya jadi kepotong. Muka kau kepotong. Bentar lagi ada lagi nanti yang nanya ini. Gurame kalau lagi sendiri jadi nggak rame ya, Bang. Cumi-cumi kalau disia-siakan jadi cuma-cuma ya, Bang. Tukang seafood pusing kalian bikin. Cemano nih, Kak, please jawab. Kok tanya pula lagi sama aku? Terus aku nanya sama siapa? Keluarga metalku. Kau bawa lah ke konter, kau perbaiki. Kalau enggak beli baru kau, jangan kayak orang susah.